Pemirsa, tebing setinggi 15 meter di Cisarua, Bandung Barat longsor. Material tebing longsor menutup jalan sehingga tidak bisa dilewati. Detik-detik tebing longsor terekam kamera warga. Video amatir merekam tebing setinggi 15 meter di Jalan Kolonel Masturi, Cisarua, Bandung Barat longsor. Batang pohon yang terseret longsor menimpa kabel listrik PLN menimbulkan percikan api hingga kabel terputus. Sejumlah pengguna jalan memilih menghentikan kendaraan menunggu longsor berhenti. Sebelum tebing longsor, wilayah Cisarua dan sekitarnya diguyur hujan deras. Diduga tebing longsor disebabkan karena rembesan saluran air yang membuat tanah tebing menjadi labil. Pasca tertimpa material tebing yang longsor, jalan penghubung ke wilayah Lembang dan Kota Bandung tidak bisa dilewati kendaraan. Evakuasi material tebing longsor berlangsung hingga malam hari. Kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun harta benda karena kondisinya mungkin tadi masih tidak ada kendaraan yang lewat. Ini juga kebetulan ya, saya tadi 6:30 lewat jalur sini, memang kondisinya sepi Pak. Dari tadi sore itu sepi sekitar 6:30. Polisi mengalihkan kendaraan dari arah Bandung dan Lembang ke jalur alternatif karena jalan tertutup material tebing yang longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews, melaporkan.